Abang nampak macam kalut ya. Nak main-main maghrib ya? Dah, main asar ni. Tu lah dah lewat ni. Baru balik training. Tu yang lewat asar. Allah abang. Oh. Nak dekat maghrib ni abang. Cepat sikit. Oh, baik. Ya Allah, ya Tuhanku, masihkah ada keampunan untuk dosa-dosaku? Masih sempatkah untuk aku mencari keredaan-Mu? Masihkah ada ruang untuk diriku ini? Aku terlalu banyak dosa dengan-Mu, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz tak balik lagi? Ada lagi. Ustaz, saya ada satu masalah ni. Macam mana kita nak berubah ke arah kebaikan? Nak berubah ke arah kebaikan? Nak berubah ke arah kebaikan, abang kena mula dengan solat dulu. Solat fardu lima tu. Sebab Nabi Muhammad kata solat tu tiang agama. Jadi kita nak berubah ke arah agama, ke arah yang lebih baik, kena mula dengan solat. Nanti Allah akan susun sendiri perubahan abang. Jadi makin cantik, makin elok. InsyaAllah. Mula solat dulu. Allah Rabbi. Tolong Ustaz, tak apa. Saya pun dah lewat dah ni. InsyaAllah nanti saya ambil apa yang Ustaz bagi tahu kat saya tu. InsyaAllah. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku dengar kata Azmi Yusof nak stop main bola. Tu aku ada dengar kot. Nak dia stop main bola, dia nak fokus ke arah agama. Apa dia tu teruk ah main bola lelok tak tengok pergi ngaji agama teruk kan. Betul kan? Main bola kaya kot. Betul lah. Hey, apa dia? Assalamualaikum. Awak eh? Tak tahulah. Aku rasa apa yang aku buat sekarang ni semua tak jadi. Semua tak kena. Aku jadi baik pun tak kena. Aku jadi tak baik lagi lah tak kena. Semua orang dok mengata aku sampai cakap aku tunjuk baik lah. Aku mendengar agama lah. Apalah itulah inilah. Baik aku jadi jahat. Dia sama juga. Aku pun tak faham dengan manusia zaman sekarang ni. Aku nak berubah jadi baik. Bagilah aku peluang. Kenapa orang yang jahat macam aku ni tak boleh bagi peluang? Tak boleh nak jadi seorang yang jadi Muslim yang baik? Tak faham lah aku. Kata Nabi, jika Allah mencintai sesebuah kaum, Allah akan uji mereka. Kita ni manusia, ujian kita kecil je. Nabi Muhammad tu, ujian dia sangat besar. Dia difitnah, dia dituduh, dia dilempar batu. Malahan, ketika dia berdakwah, Abu Lahab, pakcik dia sendiri, menentang ajarannya. Tambahan pula, Ibrahim, anak lelaki baginda yang terakhir, wafat di atas pangkuan paha baginda sendiri. Sangat hebatlah apa yang Nabi Muhammad lalui. Aku ni sebagai seorang sahabat, aku akan doakan semoga hang terus istiqamah dalam apa yang hang lakukan. Sebab apa? Kalau bukan kita, siapa lagi nak jaga agama kita?